semuanya, kembali lagi di kelas yang haram cupu dan ilegal. Bersama kita dan Bang Andi Lukito di sebelah kanan kita. Kita lagi fit callan sama Bang Andi Lukito. Lagi ngezoom. Dia lagi nge-lag, John. Nah, dia lagi nge-lag. Betul. Kita ini lagi ngezoom untuk membahas game barunya dia, yaitu apa? Bakso Simulator. Rorororor. Ini kita pertama kali lihat ya, John. Karena ini baru satu hari yang lalu diuploadnya, 23 jam yang lalu sama Bang Andi pas kita record video ini, oke? Okay? Tuh, betul. Kita lihat ya gimana sih gameplaynya kan? Langsung aja betul kita ke gameplaynya yang udah dikasih sama Bang Andi Lukito. Let's go! Nah, inilah videonya ya, Bang Andi Lukito ya. Tuh. Ini 23 jam yang lalu nih saat kita record video ini ya, baru upload sih ya Bang Andi ini ya. Tuh judul aja nih, judul baca John. Inilah game yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Bakso Simulator Rororor Indonesia. No. Oke, langsung aja kita tonton video yang dikasih sama Bang Andi Lukito anak-anak ya. Let's go. Ini gameplaynya nanti kira-kira kayak gini anak-anak ya. Ya, jual bakso sih ya. Bener-bener simulator. Wah, anjir bisa tidur. Bakso Simulator. Bakso kan pada nanya John, bakso simulator John. Bakso simulator. Wis, gokil. Apa itu bakso simulator? Jadi bagi yang baru atau belum tahu, gue kan sedang bikin game yang bertemakan warnet. Dan di salah satu story warnet itu, kita membantu seorang tukang bakso yang tertipu. Ini chapter pertama nih anak-anak. Chapter pertama. Warnet simulator chapter pertama. Ayo. Bisa membebaskan Jebret. Si tukang bakso uppercut, anjing. Dan muncullah pop up yang tertulis Bakso Simulator is coming. Dan sebenarnya rencana itu bakal rilis di bulan April ini. Tetapi kalau kalian ikutin gua, kalian tahu kalau banyak banget hal yang terjadi sebulan ini sehingga menghambat progres game ini. Tapi tenang aja karena gua bakal bikin game ini sampai rilis. Dan juga gak usah khawatir, game Warnet Live tetap gue lanjutin juga kok. Anjay, Warnet Live ya gokil. Udah ganti namanya anak-anak ya, jadi Warnet Live coy. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang nyari app penghilang stres, kalian mesti nyobain Color Time. Waduh, ini promosi dulu ya, promosi ya. Oke, saatnya gue bikin, tapi jujur aja kayak keteteran deh kalau gue bikin dua game gitu. Makanya Bakso Simulator ini dilanjutin sama teman gue. Good luck Andi, thank you Andi. Pertama gue siapin kota kecil dulu. Nah jadi kita akan dagang di jalanan ini ya. Iya Andi dulu ya. Itu ya. Kita dagangnya di sini. Nanti makin lama kita bisa upgrade dan punya ruko. Sendiri. Anjir ini benar-benar kayak ruko coy. Kotanya masih yang di pasar tuh kan yang berderet. Nah iya agak sempit ya. Karena namanya juga masih baru ya, masih dikerjain. Tetapi gue pastiin di game ini jumlah tokonya akan sama banyak seperti game Warnet Live. Bahkan gue bisa jamin bakal lebih banyak. Aset-aset yang kalian lihat sekarang ini bisa dibilang sebagai placeholder ya, sebagai temporary sementara doang. Karena gue lagi fokus core gameplaynya dulu. Nah apa aja core gameplaynya? Yang pertama adalah Growback. Growback? Ya kalau bahasa tanpa Growback nggak afdol. Mantap. Jadi nah, ini dia gerobak bakso. Kan gunakan di dalam. Kurang bakso nih gerobaknya nih, enggak ada tulisannya, Jon nih. Gimana sih uduk ya? Kayak nasi uduk. Ah, ini boleh lah belakangnya cuma kurang tulisan lah. Stok bahan dulu untuk gerobaknya. Kayak pecel lele enggak sih, Jon? Jadi kalian tinggal pick up. Lu kemejirin Aldi. Bahan baksonya misalnya nih, gua beli cabe dan gua masukin ke gerobaknya. Tara. Wow, cabe. Oh, cabe. Nah, kalian tinggal stok bahan-bahan lain seperti daging. Nanas. Lah, aneh banget dah. Nanas. Kalau gua stok yang ini. Lah pisang. Lo. Nah, pasti kalian bingung kan kenapa jadi begini di bahan-bahannya. Alasannya anjir, no, beda. Karena Trini modelnya belum ada. Oh, jadi sekarang masih pakai sementara ya. Ini codingannya udah kelar gitu loh. Cepatlah bikin semua 3D modelnya. Tetapi ya kalian gunakan dulu aja kekuatan imajinasi kalian kalau ini bakso mie sibuk dan bihun, Andi itu coy. Sayuran dan yang iya anak-anak sibuk lah sibuk dia itu. Gue usahain di next video itu bakal ada model saya ya. Ya maklum ya guys ya, cuman ada satu orang doang yang bikin 3D model. Iya udah semuanya gila loh ya. Sibuk banget ya. Oke dah, gerobak udah ada, stok bahan ada. Sekarang kita perlu orang yang masak nih. Nah jadi di Bakso Simulator itu bukan kita yang masak tetapi teman lama kita. Siapa dia? Siapa pasti tuh? Pasti ya. Ah.
Bukan, yang bantuin kita coy. Yang di penjara. Oh iya yang penjara ya, siapa itu namanya dia? Pak Baso. Dia gak ada nama, Pak Baso dia. Gak ada namanya ya. Yang ditampo pertama kali yang Majek. Dia sih tukang baso legend itu ya. Tukang baso legend nih dia nih. Gak usah lama-lama lagi, ayo kita panggil customer pertama kita. Jadi gue menggunakan sistem pick up dan hotbar. Tapi sama ya, kursinya sama. Nomor ciri khas doang, keren. Tentu ya tuh. Apa, yang buat taruh tempat inventory-nya sama, tangannya sama. Sama loh game-nya. Nah itu juga sama tuh NPC-nya tuh. Lah, ini enggak pakai topi. Sebentar gue putar dulu ya. Anjir kebalik coy. Sekarang bangkunya udah ngadep yang bener nih biar. Oh, yang bener itu kayak gitu John. Logonya di belakang, logonya di belakang. Iya, oh gitu ya. Oke, dia udah duduk dan kalau kalian lihat di atas ada timer kan. Jadi ini timer customer menunggu untuk masakan baksonya yang sedang disidangkan oleh Kang Bakso. Enak banget ya. Yang gue bingung beli banjanya di mana ya? Kepikir enggak ya nama buat dia apa? Yang cocok lah daripada kita manggil Kang Bakso terus ya kan. Nah, sekarang si Kang Baksonya lagi masak dan kalau udah jadi maka mangkoknya ada di sini dan sistemnya itu customernya yang jalan untuk ngambil makanan. Enggak jatuh itu. Mantap banget. Dan sekarang nanti enggak kosong kata itu. Kalau itu terjatuh lah. Yoi, dengan begini gameplay dan game bakso simulator secara core udah siap dilanjutkan. Ada customer ya, makin padat anjir, makin padat coy. Nah, dari tadi kan gue udah ngomong kalau ada timer yang jalan ya. Jadi di sini kita harus lihat situasi juga. Kalau kalian beli bangku yang banyak-banyak dan taruh-taruh aja, customer sih rame, tetapi kan belum tentu si Kang Bakso bisa bikin secara cepat. Oke. Strategi juga ya. Marah dan pergi, guys. Dan itu akan mengurangi rating bakso kita. Solusinya gimana dong? Jadi nanti kita bisa upgrade kursi biar customer nunggu lebih lama dan juga kita bisa upgrade Kang Baksonya biar servernya lebih cepat. Oh. Tapi sementara itu semua masih simulator anak-anak. Jadi ditunggu aja. Lanjut kalau stok bahannya habis, maka si Kang Bakso juga enggak bisa lanjut masak. Oh, ini nih John, ini belanja. Bahannya lagi buat dia. Mantap. Nah, gerobak ini juga bisa penuh stok bahannya. Jadi kita nggak bisa stok bahan terus, guys. Ada maksimal kapasitas. Tetapi, kalian juga bisa upgrade gerobaknya, loh. Wow, gede banget, gila. Anjay. Buset, sampai 100 mangkok bisa itu kayaknya, anjay. Panjang gila. Mending kalian bisa upgrade gerobak bakso kalian untuk makin besar dan bisa stok bahan. Seru juga nih game-nya. Kita harus mainkan. Setuju nggak kita mainkan, anak-anak? Setuju. Kita nanti bakal mainkan ini game-nya. Semoga Andilu kita update terus sampai meninggal ya, tukang bakso sampai meninggal. Update terus. Ada di Warnet Live. Jadi maaf ya guys kalau kalian perlu nunggu lagi. Coba dong kalian like video ini. Gue mau tahu seberapa besar kalian antusias. Terus tunggu lagi John. Ini cuma baru ngasih tahu gimana sih gameplaynya gitu namanya. 30 ribu likes deh. Anjir 30 ribu likes. Ayo tuh. Update videonya lagi. Next gamenya juga ada sistem malam guys. Dan wah sama ya. Ada sistem malam coy. Bisa jualan. Karena Kang Baksonya kecapean. Makanya kita pulang. Oh kemarin nggak bisa John. Dan kita punya rumah. Bisa pulang dan bisa tidur guys. Bakal seperti ini. Ini benar-benar ya, keren sih. Mirip banget sama internet cafe yang baru, John. Itu kedua yang update mantap. Terbaru. Di sini juga ada sistem sleep biar kalian bisa tidur dan melewati waktu lebih cepat. Anjir, enak banget. Oke, deh, lebih itu seru. Lebih seru sih. Apalagi kalau ini ada di Android, John, pasti anak-anak suka juga. Ada di Android pasti. Ya. Sekarang gue passing ke kalian dulu para bocah saran. Daripada kalian kasih saran ke Warnet Live yang udah jalan, mendingan kalian kasih saran ke game ini yang baru. Jadi silakan kalian komen di bawah video ini untuk kasih saran tentang game ini. Apa ya saran kita John? Kalau saran kita ya apa ya? Silakan subscribe untuk ikutin terus perkembangan game ini. Dan itu aja sih dari gue. Thank you semuanya udah nonton. Bye bye. Kita like dulu ya anak-anaknya. Kita like dulu. Udah kita subscribe juga ya Bang Andilu Kito. Kita komen John. Kita komen ya. Kan kalau bakso kan yang jual biasa kan Tegal orang Jawa aja nih orang Jawa. Benar kalau namanya Mang Ujang. Salah. Pak Parjo. Pak Parjo atau Mang Ujang? Pak Parjo dari Jawa. Karena biasa tukang bakso orang Jawa. Iya enggak sih anak-anak? Jadi Jawa orang Sunda John biasanya. Emang iya John ya? Iya. Kalau di Aditan sepuluh Jawa siapa? Mang Ujang. Oh iya Mang Ujang ya. Iya kan? Kang Ujang. Kang Ujang. Iya Kang Ujang, tapi bisa juga Pak Parjo. Jadi kok enggak Pak Parjo, Kang Ujang. Kayak antara dua itu ya. Ujang dan juga Parjo. Ujo gimana? Ujo. Ujang dan Parjo. Ujo. Okay. Pak apa Kang ya? Kang. Kang Ujo. Iya benar. Pale Ujo boleh, Pale Ujo. Oh, Pak De Ujo ya. Pak De Ujo. Iya, Pak De Ujo. Pak De Ujo, anak-anak Pak De Ujo. Saran gameplay aku mungkin apa ya? Level sih, John. Level belum ada, John. Level apa? Tingkat kesusahannya. Jadi customer yang ini lebih gila lagi nih susahannya gitu, John. Iya enggak sih?
ada sesuatu customer yang kan kalau warnet simulator kan dipukul rata gitu ya. Oke. Kalau kata aku ada customer yang khusus gitu ya. Oh, jadi kayak misalnya di warnet simulator kan ada paket sultan. Nah, mungkin kalau di sini mungkin si siapa namanya customernya itu ada yang tukang marah, ada yang baik, nah, ada gitu-gitu. Level-level kayak gitu sih. Oke. Okay. Aku ya. Bisa. Tapi kalau menurut aku gimana kalau menunya dibeda-bedain? Jadi ada nasi goreng ada gitu-gitu ya. Bukan, bukan. Jadi bakso tetap bakso. Oh, bakso mozzarella. Bakso mocon, bakso mozzarella. Bakso lapa. Bakso lapa. Gitu. Nah, bedanya itu apa? Harganya pertama. Kalau kedua bikin seneng si customernya biar karena, dia ngasih rating bagus. Kan karena kan komplit variasi. Nah, itu ya. Dia. Dan mungkin kalau bisa bahkan ada skill untuk si siapa? Tukang baksonya. Oh iya. Jadi untuk level 1 mungkin dicukup. Unlock, unlocknya cuma bakso yang biasa. Nah, bakso biasa. Ada bakso telur, betul. Ada bakso mercon, bagus. Bakso mercon. Kalau menurut kita gitu ya Bang Andi Lukito ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia udah level max, dia bisa semuanya. Jadi dia bisa sampai bikin, bikin nasi juga. Goreng, nasi goreng, nasi capcay semuanya. Sih, enggak juga sih, ini kan untuk bahasa simulator, Bro. Ya, tapi kan nanti suatu saat nih punya restoran yang bagus. Tapi ya, dia kan judulnya bahasa simulator maksud gua. Mending bikin level punya level si tukang baksonya biar dia bisa bikin bakso yang enak, cepat, dan juga bervariasi gitu. Kalau menurut gue, ini kan dia bilang baru gerobak nih. Kalau bisa, kalau misalnya udah level max, udah punya restoran yang gede banget, John. Jadi satu kota itu terkenal dia. Bisa jadi. Jadi dia punya outlet sendiri gitu ya. Bisa jadi. Itu jadi nanti ruko-ruko sebelahnya dibeli tuh sama tukang bakso itu ya. Jadi rukonya dia sendiri. Jadi bakso tersukses di kota itu ya. Baksonya Pak Ujo ya. Pak De Ujo. Pak De Ujo. Oke anak-anak, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Ya kita cuma mau nge-review doang dan mau reaction bahwa seru banget ya. Bakso simulator ini sangatlah seru ya. Untuk Android sih pasti seru banget nanti. Pasti seru banget. Seru banget. Karena cukup komplit sih game-nya. Dan juga beda John sama warnet simulator yang enggak ada kasur. Betul, betul. Enggak bisa tidur. Betul. Jadi jauh lebih simulator John karena bisa tidur, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Benar-benar merasakan sensasi menjadi tukang bakso yang sukses di kota itu ya anak-anak ya. Dan juga kita langsung kita tutup aja ya John ya, udah panjangan videonya nih. Betul. Dan Bang Andi Lukito dari tadi nge-lag terus ya Bang Andi Lukito di sini nih. Nge-lag terus Bang Andi. Bang Andi, kamu nge-lag terus. Bang Andi, kita closingan dulu ya Bang Andi ya. Betul Bang Andi. Makasih banyak Bang Andi, kamu udah ngasih teasernya kepada kita semua dan semoga gamenya bisa cepet selesai aja nih. Cepet rilis. Nah, biar kita cepet mainin juga. Oke, anak-anak segitu aja untuk video kali ini. Makasih banyak udah nonton. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye. Bang Andi. Bye. Ya. Ya.